Oke, selamat pagi, jumpa lagi. Pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik para mania bonsai berikut pendongkel. Ya kali ini di kesempatan waktu hari ini saya ingin belajar menyawat ya bahan koleksi saya, yaitu bahan dasar bonsai timang ya. Oke, simak Oke, kawan-kawan, ini hanya sebagian ranting-ranting yang saya buang ya, tapi saya tancepin lagi, siapa tahu tumbuh. Bahan-bahan bonsai seperti ini dia biar ya, kalau kita tanam dia tumbuh. Ini dia ya, untuk ini sampai kawat ya. Ini biarin, saya sengaja ini diloskan karena ranting dahan tunas masih kecil kan. Ini saya buang kawan-kawan. Ini buang. Ya biar kelihatan baik. Ini sengaja saya loskan dasar ya. Ini masih saya los. Dan sebagian juga saya liukan. Ya saya mencoba menggunakan saya pemula untuk belajar juga untuk bahan dasar timang ini. Oke. Yang ini yang udah saya bayangkan waktu bulan kemarin ya kawan-kawan, mungkin udah cukup jauh dan ini pun lain-lain bohong. Nah itu rekan-rekan ya, tim, cuma dia ada kesibukan untuk membentukannya, yaitu tidak dikaitkan karena lokasinya dekat bengkel ya. Seperti ini ada putri salju, anting putri ya, dan ini kali age. Dia punya batang karakter akar yang unik ya, bermotif, cuman belum saya pangkas seperti ini kawan-kawan. Dan ini pun saya ingin panggas ya kawan, tapi dan ini pun saya pindahkan dan saya tanam. Pasti dia tumbuh dengan cukup media seadanya. Hanya ini kawan-kawan, cuma dia kecil rantingnya. Anjir. Ini sekitar bulan kemarin kawan-kawan. Sudah tumbuh seperti ini. Ini juga bekas tekan dari orang. Ini ditulis tekannya kawan-kawan. Ya untuk itu kita kembali lagi ke pruning. Nah seperti ini kawan-kawan, sudah saya tampilkan. Ya cukup lumayan kawan-kawan.
panas. Pangkas juga ini. Satu moving ke kamera oke. Apa? Nah, ini kita potong aja panas. Ah. Jadi kawan-kawan, ya. Tutup pokoknya. Ini kita bisa tanam kembali, kawan-kawan. Aku itu pin, kaitan sudah ada yang sehari kabe di TPM itu waktu bulan ini. Iya, justru kaitannya ada hari ini. Itu. Nanti kita mediakan itu. Dan, aduh, kas potong ini. Kita tempel di sini kawan. Manis. Ya cukup itu kawan-kawan. Yang saya tayangkan sekedar demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.